WhatsApp Bujang, WBM Live, Instagram, and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. My friends, nama brur semuanya. Welcome back with me, Raden Dandi Brunata, a.k.a. Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun. Oke, nih brother-brother gue semua, bujang-bujang gue semua. Jadi sebelum kalian nanti videonya, kalian jangan lupa klik subred. Kita gaskan ke 160 atau 155 lah. Nanti Bang Edun giveaway lah, ayolah. Biar giveaway nih Bang Edun 155, gaskan ya. Gaskan ini mah, Edunus pasti bisa ya. Oke, teman-teman semua, jadi di video kali ini gua hanya ingin sekedar memberikan informasi karena memang kebetulan minggu-minggu ini atau memang 2 hari ini gua pengen quality time dulu sama keluarga gua, sama orang terdekat gua, karena itu perlu banget ketika kalian udah umurnya kayak gua gitu loh teman-teman. Apalagi kalau udah ada kerjaan dan usaha, kalian harus bisa bagi waktu gitu. Gitu nih, makanya ada adek gua nih di kamar gua nih. Nah, jadi kita langsung aja teman-teman semua, dan mungkin untuk goal of the week minggu depan ya teman-teman. Jadi mohon minta maaf saya. Oh wah. Ya oke. Gini teman-teman, informasi yang pertama yaitu kita sudah mengerti dan sudah paham, kita sudah mengetahuinya juga dari grup fanbase Eduna ya, fanbase Dandi Purwadinata, bahwasannya kemarin event Euro Match Day teman-teman dimenangkan oleh Perancis Gaming ya. Dengan skor kalian bisa lihat teman-teman semuanya ya, kalian bisa lihat teman-teman, yaitu 2-1, 0-4 dan 1-0. Ini menurut gua wajar aja sebenarnya dari tim Jerman kalah, karena memang komposisi pemainnya kalian udah jelas bahwasannya Prancis sangat diuntungkan teman-teman. Karena kalau bilang Jerman untuk strikernya aja cuma satu, yaitu cuma Timo Werner doang. Gak ada lagi yang striker murni yang bisa ganti Timur Warner. Jadi ya wajar aja kalau kalah teman-teman. Dan ditambah pemain dari Prancis Edun semua, menurut gua pemain yang lengkap gitu loh, mulai dari striker sampai ke kiper itu bagus banget. Jadi wajar aja kalau Prancis menang. Makanya gua gak heran gua milihnya Prancis ya. Dan buat kalian yang sudah memilih Prancis di awal, selamat, kalian akan mendapatkan 100 juta koin dibagi-bagi. Mungkin kalau prediksi gua ya, prediksi gua kita tuh bisa mendapatkan sekitar 500 koin atau 300 koin, sekitar segitu. Ya teman-teman, ini prediksi gua aja. Mudah-mudahan prediksinya salah karena gua kepengennya 1000 koin. Ayo. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mudah-mudahan prediksi gua salah nih. Mudah-mudahan kita dapatnya 1000 koin teman-teman. Oke. Oke, mantap sekali ya. Dan sudah kalian lihat di sini. Di sini kita baca dulu. Ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang expert. Jadi ini ada 3 kelas teman-teman ya. Ini berdasarkan rating gitu. Prancis menang di versi mobile dengan 2 kali menang dan 1 kali kalah. Selanjutnya tergantung pada hasil PS4 dan Xbox, kira-kira siapa nih yang bakal menang ya. Gitu, seperti itu. Nah, ini dia udah hasil akhirnya, akhir final, dan yang menang memang Prancis Gaming teman-teman ya. Akhirnya French juara, dan kalian yang mendapatkan, yang memilih friends dapat koin 100 juta dibagi-bagi gitu. Terus yang kalah nggak tahu gue infonya. Kalau misalkan yang kalah yang milih Jerman tuh gue nggak tahu infonya apa lagi gitu. Dan di next teman-teman, hari Senin kita akan bertemu dengan iconic moment coming soon ya. Bakal ada nanti di hari Senin, yaitu ada si Pirlo Gaming, ada Nedved. Wow, Nedved gue saranin buat kalian nih, karena Nedved itu selain bisa di LMF, bisa di attack midfielder teman-teman. Sungguh mantap sekali. Dan Del Piero ya, kalian harus dapetin Nedved di attack midfielder dan di LMF. Bagus dia, menurut gue bisa gue setarain sama Messi sih. Gue berani setarain dia sama Messi karena bagus banget kalau kalian pakai Nedved teman-teman. Oke, jadi itu aja informasinya teman-teman. Dan karena memang kayaknya hari ini PSG bakal bertemu Bayern, nggak tahu ya. Ya benar-benar teman-teman hari ini, jadi nggak tahu ada master atau enggak, tapi yang pasti mudah-mudahan ada gitu loh. Dan untuk yang event ini teman-teman, Rollball Legend GP, gue belum tahu, belum bener-bener valid atau enggak. Mudah-mudahan kita doain aja semoga hari Senin beneran terjadi ada Legend GP. Tapi kalau enggak ada ya udah kita lanjutin mulung kembali, karena memang lagian koin gua GP gua udah habis teman-teman. Seperti itu.
Ya, oke teman-teman semua, makasih banyak udah dukung gue sampai saat ini, udah support gue sampai saat ini. Pesan gue sih sebenarnya yang seperti di awal tadi, kalau misalkan kalian udah seumuran kayak gue, waktu itu beneran penting. Jadi kalian harus bisa membagi waktu. Ya, ingat itu teman-teman. Karena kalau kalian seorang karyawan atau pekerja, teman-teman, ya, kalau kalian sakit gak bakal ada yang ngurusin karyawan. Perusahaan mah tinggal cari karyawan lagi. Tapi kalau kita, gitu, jadi perlu refreshing, aman, enjoy gitu, dan berjersey lah gitu. Oke lah, enggak, yang penting sih sebenarnya gasin aja ke 155 subscriber, gue bakal gasin giveaway kembali. Dan buat teman-teman semua yang udah banyak banget nih jadinya ya, setelah gue bikin video roll ball tuh nge-give gue akun gitu loh teman-teman, akun koin buat konten. Wah gila sih, tepuk tangan dulu lah untuk kalian lah. Support orangnya teh, tinggal Bang Edun aja harus bikin konten yang bagus, rollboardnya yang bagus Bang Edun. Oke, ya jadi gue juga akan mempersiapkan untuk hari Senin power gue untuk mulai lagi ngedit dan bikin video yang Edun Pisun. Oh ya, terakhir teman-teman, ini the last but not least. Sekarang Bang Edun udah ada versi TikToknya. Jadi kalau kalian pengen informasi PES di TikTok juga ada, dan itu kayak buat lucu-lucuan aja karena di situ tulsa lebih mudah gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, keep working and stay humble. Baik, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sindeiru. I'm done. Smoking dope and it's fucking up my lungs.